Assalamualaikum dan salam sejahtera. Secara keseluruhannya, status kualiti udara negara pada 23 Februari 2022 pada pagi ini berada di tahap baik dan sederhana. Tiada lokasi mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara, IPU, yang tidak sihat. Dapatkan maklumat lanjut bacaan IPU di laman web apims.doe.gov.my atau muat turun aplikasi My IPU di Google Play dan App Store. Bagi paparan peta jerebu serantau yang dikeluarkan oleh ASMC pada 22 Februari 2022 mendapati, terdapat titik panas dikesan di dalam negara iaitu di Kedah. Kepada anda di luar sana, jangan lakukan pembakaran terbuka. Sayangi alam sekitar kita, alam sekitar tanggungjawab bersama.